Puasa adalah perbuatan menahan diri daripada sesuatu perbuatan dalam satu tempoh tertentu seperti makan atau minum atau kedua-duanya sekali dan menghindari perkara yang boleh membatalkannya. Perkataan puasa berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu upavasa, bermaksud memurnikan diri. Di dalam bahasa Arab pula, perkataan puasa adalah saum. Dalam konteks Malaysia, apabila disebut tentang puasa, semua masyarakat memahami akan tuntutan umat Islam untuk melakukan ibadat puasa pada bulan Ramadan yang dilakukan oleh majoriti masyarakat di negara ini. Di dalam Islam, Allah mewajibkan manusia untuk berpuasa penuh pada bulan Ramadan. Amalan berpuasa ini bukanlah ibadat baru yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Ini kerana para Nabi dan Rasul terdahulu juga diturunkan kepada mereka syariat berpuasa ini. Firman Allah di dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussiyamu kama kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Disebut di dalam perjanjian lama mengenai Nabi-Nabi terdahulu ada melakukan ibadat puasa seperti Nabi Musa berpuasa selama 40 hari 40 malam, tidak makan dan tidak minum ketika di Bukit Tursina. Ia disebut di dalam buku Keluaran, bab 34 ayat 28. Yesus juga ada mengkhabarkan tentang berpuasa di dalam perjanjian baru. Di dalam buku Matius bab nombor 4 ayat nombor 2 mengatakan Yesus berpuasa selama 40 hari tidak makan dan tidak minum. Walaupun mereka memiliki syariat berpuasa yakni tata cara dan hari yang berbeza, tetapi ini menunjukkan kronologi berpuasa itu sudah bermula sejak Nabi terdahulu. Malah ibadat ini secara fitrahnya manusia di seluruh dunia akan melakukannya apabila mereka mahu kepada penyucian diri dan mengawal kehendak diri mereka. Puasa dalam agama bukan Islam. Di dalam agama Buddha dikenali sebagai Uposatha yang dilakukan pada 1, 8, 15 dan 23 hari bulan mengikut kalender Buddhis. Malah Siddhartha Gautama Buddha juga pernah dikenali pernah melakukan amalan berpuasa yang ekstrim sewaktu dalam pengembaraan beliau. Dan ada sebahagian penganut Buddha melakukan puasa ekstrim sehingga mati yang dikenali sebagai Sokushin Butsu. Manakala dalam agama Hindu pula memiliki banyak jenis ibadat berpuasa, antaranya dikenali sebagai Ekadasi. Dan ia terbahagi kepada beberapa jenis seperti Utpana, Moksada, Saphala, Putrada, Satila, Vijaya, Amalaki, Kamadana, Yogini, Padma dan banyak lagi. Ada di antaranya tidak makan dan tidak minum selama mereka berpuasa. Ada pula yang hanya minum air dan tidak makan sebarang makanan sepanjang mereka berpuasa. Di dalam tradisi agama Yahudi dan Kristian juga memiliki banyak perintah berpuasa sama ada di dalam perjanjian baru dan juga perjanjian lama. Di dalam agama Yahudi umpamanya mereka memiliki amalan berpuasa pada hari Yom Kippur, Paskah, 17 hari bulan Tammuz dan Tebet. Dalam Kristian pula diberi contoh berpuasa seperti Jesus berpuasa selama 40 hari 40 malam seperti disebut di dalam Matius bab nombor 4 ayat nombor 2. Begitu juga dalam Jainism memiliki banyak jenis puasa dan salah satunya mereka memiliki satu puasa ekstrim dinamakan Salekhana atau Santara, yang mana mereka akan berhenti makan dan minum sehingga mati. Dan mayat mereka pula akan diarak ke bandar sempena memberi penghormatan bagi mereka berjaya melakukan amalan puasa yang ekstrim ini. Ajaran Islam menekankan kesederhanaan. Malah kewajipan puasa pada bulan Ramadan juga boleh digugurkan bagi wanita hamil, wanita menyusu anaknya, dan orang musafir melakukan perjalanan yang jauh dan begitu juga orang yang uzur. Malah kesederhanaan dalam Islam juga menuntut untuk melewatkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa apabila telah masuk waktunya. Perkara yang penting dalam ibadah adalah perlu memastikan ia datang dari arahan Tuhan yang sebenar.
bukan hanya melakukan ibadat mengikut kehendak dan logik sendiri sehingga memahami amalan membunuh diri dengan berpuasa itu adalah baik di sisi pemikiran mereka. Ibadah puasa dalam Islam adalah bersumberkan wahyu dan tuntutan dari Allah kepada umat Islam. Ganjaran pahala yang besar kepada orang yang melakukan ibadah ini kerana Allah. Ramadan zamanul barakati, Ramadan zamanul hasanati.